teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bazar dari Masjid Aliyah Masyumin ikut memeriahkan dan mensukseskan tablik akbar dalam rangka peresmian Masjid Darussalam Baran 1 Desember 2019. Sukses. Ketua dari Tenda Yongin, bagaimana pendapat Anda, Pak, bagi ini suasana tenda-tenda yang ada di Baran? Hujan bawa berkah, Pak, ya? Aneka gorengan dan kopi hangat pun siap disajikan. Ayo ajak kawan, jangan sampai kehabisan. Hari ini acaranya tablik akbar, kondisikan isi perut jangan lapar. Sebelum masuk ke dalam materi kajian, mampir dulu ke tenda Yongin ajak kawan. Tendanya ada di depan gedung, yang jual ramah tamah santai gak canggung. Kalau lewat kalian semua harus mampir, cicipi pecel lele gorengan yang nagih bibir. Ayo mampir, dingin-dingin, paling enak kumpul cari yang ada, karena ada di tenda yang perlu nyali untuk punya ucapan, perlu nyali untuk punya omongan, perlu nyali untuk menyampaikan kepada orang-orang lain. Nanti pabrik ini bakal jadi punya saya. Perlu nyali. Lapar malam yang Korea di subuh yang pulang-pulang ini lagi tinggi-tingginya saudara berdua. Ada kalau ya Allah, saya ini bukan ulama, tapi saya pengen punya anak ulama. Saya ini bukan kiai, tapi saya pengen punya anak kiai. Allahu Akbar. Ya Allah, saya miskin. Di kampung saya pun orang tua miskin. Saya berdiri di hadapan Engkau yang Maha Kaya, ya Allah. Kayakan aku dan kayakan semua saudaraku. Allahu Akbar. Ya Allah, ibuku lagi stroke, ayahku lagi gagal ginjal, gagal jantung. Allahu Akbar. Ya Allah, adik saya begini, adik saya begitu. Allahu Ya Allah, di pabrik, di pabrik. Allah, wakbar, tiap malam. Jangan siap-siap. Pada seluruh kalinya,
acara Tabligh Akbar. Tahun 2019 ini berjalan dengan lancar dan majelis jamaah